Halo semuanya, aku Rafa. Di video kali ini aku bakal bikin video yang judulnya itu I work in a restaurant for a day. Jadi restorannya itu punya tampil aku. Jadi kayak aku bisa ada kesempatan untuk filming dan kayak experience juga sebagai timer gitu. Dan kali ini aku bareng adek aku juga di mobil. Ada Naila, ada Kayla. Jadi sekarang aku pengen berangkat ke tempat restorannya. Sekarang itu 8:30. I'll see you guys in there. Sebelum aku mulai trainingnya, di sini aku meeting dulu sama tante aku. Jadi tante aku itu yang punya restoran ini, yaitu adalah Happiness Kitchen and Coffee di Bintaro Sektor 9. Hal yang pertama aku lakuin adalah pakai apron ini. Jadi supaya nanti kalau aku misalkan bikin minuman atau nyuci, bajunya nggak bakal kena kotoran gitu loh. Jadi aku di sini lagi kayak kerja part time, dan tadi aku untuk belajar coffee diajarin sama Mas Molly. Thank you.
Jadi sekarang aku lagi break dulu, soalnya masih training, jadi gak terlalu itu. Dan aku lagi nge-plan in. Jadi temen aku Rania itu datang untuk mungkin moral support, dan dia juga pas banget ada kayak tugas gitu. Jadi dia sambil ngerjain tugas sambil nemenin aku juga. Jadi tadi pesanannya itu green tea ice blend sama rice bowl sambal matah. Jadi kita mau makan, jadi kita harus meja ini. Let's go eat. Jadi sekarang aku lagi lunch break. Enggak, sekarang udah late lunch. Aku pesen chicken salad. Rania pesen beef apa? Sambal mata. Akhirnya aku selesai juga untuk job hari ini, dan I hope you guys enjoyed this video. Don't forget to give this video a thumbs up and subscribe, and I'll see you guys in my next video. Bye, thank you for watching.